Halo guys, selamat datang kembali di channel Alwi Harsi. Hari ini kita akan mengunboxing dan mereview. Sebentar. Ini guys, waduh. Diesel house apa house? Pokoknya itulah guys. Oke, kita lihat dulu ini box apa. Wow, tulisannya sih di sini ada tulisan ukuran 40 dengan model diesel house cross fit warna hitam. Oke. Ini ada lubang dan di sini ada barcode. Terus di sininya terdapat tulisan diesel house, di bawahnya kosong. Di sini ada logo diesel. Dan kayaknya ini bisa dilubangin. Oh iya, bisa dilubangin untuk sirkulasi udara. Dan di sini ada tulisan diesel house. Penasaran isinya? Langsung kita buka aja. Taram. Widih, wadidaw. Keren nih sepatu kelihatannya ya. Ada apa lagi di dalam sini ya? Oh, nggak ada apa-apa lagi guys ternyata. Kita singkirin aja dulu boxnya guys. Kita langsung ke sepatunya. Di sini sengaja nih guys, di dalamnya ada ganjalan-ganjalan begini agar sepatunya itu tidak penyok-penyok. Wih, ternyata banyak dalamnya. Ini udah kosong ya. Nah, kita lihat dulu di sininya terdapat tulisan diesel house made in Indonesia, ukurannya 40 25,3 cm. Oke, kita review di bagian bawahnya dulu. Ini lucu sih kayak ini. Terus di sininya sih keras ya, empuk gitulah, empuk. Terus di sini ada tulisan diesel house warnanya hijau. Wih, kayak backgroundnya hijau, keren ya. Ini hijau stabilo gitu. Terus di sininya itu ada lubang-lubang tali. Materialnya ini kayaknya kalau kena hujan bakal tembus ya guys. Materialnya seperti ini. Kalau dilihat lemnya sih ini rapi. Di sebelah sini ada logo. Terus di sini ada tulisan diesel house juga. Dalamnya juga ada tulisan diesel. Wih, ngeri. Oke. Kita coba. Ternyata nggak ada isinya, nggak ada isi lagi. Ini talinya lumayan panjang sih guys. Talinya lumayan panjang. Di sini ada hand tag diesel hose crossfit. Warnanya hitam pekat. Wadidaw. Di sini ini materialnya. Dengeran nggak? Rada keras itu ya. Terus di sini ada busa-busa. Di atas sini juga busa ini guys. Ini busa, terus di sininya ada busanya. Terus di sini ada logonya. Dan jahitannya juga rapi ya. Jahitannya rapi. Oke. Seperti ini sepatunya. Sepatu diesel. Kalau kalian belum nonton review sepatu Vans, kalian nanti bisa klik link yang ada di sebelah sini ya guys. Itu ada sepatu Vans Super Mario yang 3D yang keren lah. Harganya miring tapi bagus buat diajak jalan-jalan ya guys. Dan juga kalian bisa lihat juga video sepatu lokal brand Bandung gitu, mereknya Varka.ing. Nanti linknya akan saya taruh juga di sebelah sini. Kalian tinggal klik aja nanti untuk melihat review sepatunya seperti apa ya guys. Oke. Ini nomornya tadi sudah saya sebutkan ya. Nomornya 40. Oke, itu tadi review sepatu diesel house. Seperti ini penampakannya.
Jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru ya guys. Jangan lupa share juga video ini ke seluruh sosial media kalian agar channel ini semakin berkembang. Saya Alwi Harsi, saya pamit dulu guys.